seorang muslim harus meyakini bahwa virus yang menyebabkan penyakit mewabah dengan cepat dan segera dan mematikan ini adalah benar-benar bersumber dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kullay yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Idza sami'tum bihi bi ardhin fala taqdumu 'alayhi wa idza waqa'a bi ardhin wa antum biha fala takhruju firaran min. Jika kalian mendengar, taun menimpa di suatu daerah, penyakit taun di sebuah tempat, maka jangan kalian datang ke sana. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dan ya, banyak orang terkena penyakit mewabah, maka jangan dia datang ke daerah tersebut. Firra minal majzum firaraka minal asad. Nabi sampai menyuruh orang lari dari penyakit menular seperti firaraka minal asad, seperti kau lari dari singa. Fala takhruju firaran minhu, kata Nabi, jangan kalian keluar dari areal tersebut karena ingin lari dari penyakit tersebut, agar tidak memperluas penularan. Yang pertama, agar tidak memperluas penularan, apalagi orang tersebut sudah kena penyakit. Ma min 'abdin yakunu fi baladin yakunu fihi wa yamkuthu fihi la yakhruju minal balad sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid. Tidaklah seorang hamba berada di sebuah negeri, dia berada di dalamnya dan dia tinggal di dalamnya, tidak keluar dari negeri tersebut dalam keadaan bersabar, berharap pahala, dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada yang menimpa musibahnya kecuali yang sudah dituliskan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Maka melainkan orang seperti ini mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Bahkan Nabi SAW menghukumi orang yang keluar dari areal wabah kalau keluar karena takut penyakit tersebut, seperti orang yang lari dari medan pertempuran. Dan lari dari medan pertempuran termasuk dosa besar. Orang yang mati karena penyakit ta'un, maka matinya adalah mati syahid. Tapi dengan catatan, harus sabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menimpamu tidak akan pernah meleset karena memang sudah takdirnya. Yang belum menimpa tidak akan pernah terkena karena memang belum takdir. Ada namanya takdir Allah. Berlaku yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ma asaba min musibatin الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.